peningkatan beberapa aspek cukup signifikan ya. Khusus adalah disiplin dia, fisik dia, stamina, mental dan taktik strategi. Kita bisa lihat tadi cukup jauh meningkat permainan mereka waktu pada saat kita ada internal game ya, pada saat tanggal 8 kemarin. Ini baru 9 hari mereka berlatihan. Alhamdulillah laporan dari tim pelatih juga ada pelatih kanan kiri saya, Bu Bapak dan Bu Tosca yang terus mendampingi. Ada beberapa catatan. Pertama, mereka juga diberikan yoga oleh tim kepelatihan, di mana untuk bisa mengendalikan kesabaran, ketelatenan, dan disiplin. Ya. Kemudian juga hal-hal lain, ada semacam gym lah kalau laki-laki, karena memang harus ada kuat kalau ada body shot ya, dengan yoga juga terus. Kemudian tentunya ini kita teruskan sampai tanggal 31 Maret nanti. Saya minta ke tim pelatih untuk melakukan uji tanding atau mungkin training match dengan tim-tim lainnya. Kenapa dipilih ini? Ini tim Bina Setra ini dari Cirebon cukup kuat dan banyak pemain-pemain yang bagus. Jadi seleksi Porda. Oleh sebab itu kita pilih. Nanti kita akan carikan. Termasuk nanti kita lawan Putra 14 ya. Kita akan terus negosiasikan. Saya tadi tanya ke tim pelatih ada kendala, sementara lancar semua. Ini yang kita harapkan. Tadi saya sampaikan, jangan lupa kita harus bermain maksimal di SEA Games nanti di November. Saya yakin kalau lihat penampilan ini anak-anak, kita bisa akan berbuat dalam SEA Games nanti ya. Waktu masih cukup panjang ya. Saya persilakan kepada tim pelatih untuk mencari bibit lain yang masih ada di luar. Karena 38 sudah keluar masuk in out 5 tadi, akan dicari lagi sehingga nanti akan melengkapi tim yang ada. Dan ini memang dalam tahap uji coba penjajakan dalam pengklopan dengan para pemain dengan permain formatur yang ada. Ya. Kalau ada cincar, ini ada cincar.